Oke, sekarang saya mau review. Oli ini selalu bocor katanya. Sini mungkin penyebabnya ada di CPT. Saya akan bongkar dulu. Pertama ini untuk ngecek apakah sealnya ini bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keadaannya seperti ini. Oke, kita diganjalnya pakai ini ya, yang ada di rem ini, yang buat rem. Oke, sekarang di sana aja ya. Ini untuk membukanya diganjalnya pakai ini. Oke, kita tarik. Ya, selesai. Ini ambil lagi. Oke, ini olinya bocor ya. Jadi penyebabnya ada di seal ini. Seal ini udah aus. Maka kita harus menggantinya. Oke, kita bongkar dulu sepinya, sepi pengunci seal ini. Yes, sudah terbuka. Saya akan membuka dulu sealnya ya, pakai skru. Soalnya kalau pakai pengmin, ini akan merusak pinggiran-pinggiran sekitar sealnya. Oh. Oke, seperti ini ya. Cabut pakai tang. Ya, ini rupanya sudah terbuka. Seperti ini. Kita pasang yang baru. Oke, sealnya sudah yang baru ya. Ini Honda, sini ukurannya 20,8 kali 52 kali 7,5. Sini ya, kita masih segel. Kita bersihin dulu ininya dari kotoran yang menempel. Oke, palu karet untuk membongkarnya.
pisang pakai tang sendi. Kamu mah bukan buat sayang, cina kan? Di mana? Udah teroke kemari, di tiang. Tapi teh nggak ngajak kamu ngajak api. Oh. Ke ngarang men. Wah. Lupa ini. Ini tuh barbernya.